Iya, sebenarnya sih bukan mobil aku aja yang kerendam banjir ya. Akunya juga kerendam banjir karena aku kebetulan lagi nginep di rumah saudara aku yang wilayahnya terdampak banjir. Kan aku kan begadang ya, sambil ngobrol, sambil begadang gitu kan. Terus tahun baruan, terus udah mulai muncul dari belakang kan, naik dari selokan kan kali kan. Ah, naik dari selokan, wah air udah parah nih. Kita saya pikir kita cuman hujan doang, jadi pas lihat keluar, waduh udah mulai jalan udah mulai tergenang, mobil udah mulai terendam nih. Nah, kakak ipar saya langsung saya pindahin ke rumah yang lebih atas, lebih tinggi, pindahin ke depan tetangga saudara aku kan. Nah, aku kebetulan dari awal emang sudah masuk garasi rumah sebelah yang lebih tinggi dari jalanan, itu pun udah terendam. Di situ pun terendam, gimana kalau orang yang parkir di jalanan udah. Nah, aku aja yang diparkir dalam garasi aja banjirnya sudah sampai ke parceling, nanti bisa dilihat itu sudah mulai masuk di kotak koin tuh, air sudah tergenang. Jadi kayak kotak-kotak koin itu yang dashboard tuh udah ada kayak penuh air, udah kayak kobokan gitu. Kompor gas terbalik, kompor nggak bisa dinyalain. Jadi kita yang niatnya tahun baruan mau masak kan nggak bisa masak apa-apa orang. Akhirnya kita keluar, saya jalan melewati keluar dari komplek untuk menuju jalan raya. Itu perjuangannya luar biasa karena kan airnya ngalir deras banget kan, deras tuh perut kita kan. Nah, aku mesti tembang jalan ke pinggir-pinggir gitu kan, sampai melintas-lintas apa lewatin bak sampah, naik-naik pokoknya pinggir-pinggir deh supaya ada pegangan gitu kan. Kalau enggak ke bawah arus karena deras banget gitu airnya. Nah, akhirnya berhasil sampai keluar ke jalan raya. Jalan raya itu masih deras juga. Jalan raya kita naik ke atas lagi sampai jalan yang paling kering, cari tempat makan, cari warung-warung makan yang buka, beli makanan, balik lagi nganterin ke rumah yang nah kalau baliknya nggak terlalu berjuang karena kita kedorong arus kan, jadi agak gitu, nggak ngelawan arus. Kalau ngelawan arus tuh kita bisa ke bawah. Nah, ini kita benar-benar agak santai jalannya pulangnya. Nah, malam juga kan butuh makan lagi kan, kita keluar lagi, ada bayi juga kan, ada saudara aku yang punya bayi, kita harus beli susu segala macam. Udah aku keluar lagi sama saudara aku, keluar jalan raya lagi, beli susu lagi, naik angkut. Mas Budi, naik angkut dari mana banjir-banjiran? Itu saudara. Pada ketemu orang udah nanya-nanya, ya udah. Jadi ya, pengalaman berkesan di tahun baru 2020. Ada, malah kita ikut ngebantuin orang naik perahu karet gitu kan. Jadi aku jadi ikut bantu orang evakuasi gitu, dorongin perahu karet sampai ke jalan raya. Jadi iya, aku senang sih menikmati momen ini gitu kan, yang enggak mungkin ditemui di hari-hari lain gitu kan. Aku nikmatin aja. Memang rencananya kan kita memang mau liburan kan, dan akhirnya kita dapat liburan wisata air gratis.